قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علوم في دارين امين. الصفة الثالثة الواجبة له تعالى. Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-baqa'u, yaitu baqa'. Wa maknahu, ya, baqa' kekal. Maknanya apa? Wa maknahu adamul akhiriyati lil-wujudi. Dan maknanya itu tidak ada akhir bagi wujudnya. Tidak ada akhir. Fa makna kaunillahi ta'ala baqiyan, maka makna keadaan Allah Ta'ala itu kekal, innahu la akhira li wujudihi, bahwasanya tiada akhir bagi wujudnya Allah. Kalau kita kan ada akhirnya, ya enggak lama juga mati kita, ya mudah-mudahan panjang umur kita, amin. Ngomong mati jadi takut mati gitu ya. Wa dalilu ala baqa'i ta'ala, dan dalil atas baqa'nya Allah Ta'ala, kekalnya Allah Ta'ala, annahu, yaitu bahwasannya, lau jaza, jikalau boleh, ayyal akahu, bahwa berhubung akan dia, ya Allah, al-adam oleh tidak ada, lakan hadisan, insya Allah itu baru itu baru. Ya, bahasa Melayu baru, kita biasa ngomong baru ya. Fayaftakiru ila muhdisin, maka dia butuh kepada muhdis yang mengadakan. Wa yalzamu dauru awi tasalsulu, dan wajiblah daur atau tasalsul. Oh ya, daur itu muter rantainya. Yang tasalsul terus enggak ada habisnya. Waqad taqaddama ta'rifu kulli wahidin minhuma fi dalil al-qidami, dan sungguh telah lalu oleh ta'rif tiap-tiap satu daripada keduanya pada dalil al-qidam. Wa tawdi'uhu, dan penjelasannya, anna syai'a, bahwasanya sesuatu, allazi yajuzu 'alaihi al-'adam, bahwa sesuatu yang boleh atasnya oleh tidak ada, yang tapi anhul kidamu, maka ternapi darinya oleh kidam. Jadi bahwa sesuatu yang boleh atasnya tidak ada, artinya dia menerima tidak ada, maka ternapi kidam. Ya. Kenapa li annakulla man lahikaul adamu, karena bahwa setiap ya, orang yang berhubung kepadanya oleh adam, oleh tidak ada, yakunu wujudu jaizan, niscaya adalah wujudnya, adanya itu jaiz, boleh. Wa kullu jaizil wujudi yakunu hadisan, dan setiap yang boleh wujudnya adalah dia itu baru. Wa kullu hadisin, dan setiap yang baru, yang baru yaftakilu ila muhdisin, setiap yang baru ya dia butuh kepada yang mengadakan. Wa huwa ta'ala, yaitulah Allah Ta'ala. Baju baru, ada yang berarti ada yang bikin enggak? Ada yang bikin. Sabata lahul kidamu bidalil mutaqaddim, tetaplah baginya ya Allah oleh bersifat kidam dahulu dengan dalil yang lalu. Wa kullu ma sabata lahul kidamu istahala alaihi adam, dan setiap sesuatu yang tetap baginya oleh kidam, maka mustahil atasnya oleh Adam. Padalil baqa'i lahu ta'ala huwa dalil kidami, maka dalil baqa' bagi Allah Ta'ala itulah dalil kidam. Wa hasilu, kesimpulannya, anna antakula, yaitu bahwa engkau katakan, lau lam yajib la'ul baqa'u, jika tidak wajib bagi Allah Ta'ala bersifat baqa', bi'an kana yajuzu alaih, dengan bahwa ada boleh ia atas Allah, lantafa'anhu kidamu, niscaya ternapilah daripadanya oleh kidam. Ya. Wal kidamu la yasi'u intifa'uhu anhu ta'ala, sedangkan kidam itu tidak sah ternapiknya dari Allah Ta'ala. Lid dalil mutaqaddim, bagi dalil yang lalu.
وهذا هو الدليل الإجمالي للبقاء الذي يجب على كل شخص أن يعلمه. Ini yaitulah dalil yang sifatnya ijmali bagi bako yang wajib atas setiap seseorang untuk mengetahuinya. Wa azakulhu akilatin. Ini ya wa akaza dan seterusnya. Kulu akilatin, setiap akidah yajib, wajib. Ya. Ay ya'lamha, bahwa ia mengetahui akan dia. Wa ya'lamu dalil al-ijmali, dan dia wajib mengetahui akan dalil yang ijmali, wajib. Ya, kemarin kita sudah jelasin tentang dalil ijmali ya. Fa iza arafa ba'dul aqaidi bi dalilihi, maka apabila dia telah mengetahui akan sebagian akidah-akidah dengan dalilnya, wa lam ya'rifil baqiya bi dalilihi, dan dia tidak mengetahui yang setinggalnya dengan dalilnya, lam yakfi fil iman, enggak cukup pada imannya. Ala ra'i man lam yaktafi bi taqlidi, atas pendapat orang yang orang yang tidak cukup dengan taklid. Ya. Gampang saja kalau dari ijmali ditanya apa tanda wujudnya Allah, bakoknya Allah, ya, kidamnya Allah, ya, yaitu adanya alam ini. Ya, sederhana saja. Wallahu a'lam bishawab.